Pak Kajaimu tadi, ini dinilai membingungkan nih Mas Anies ada pemadanan data itu karena dari DTKS juga, kemudian dari Bapenda juga. Nah ini menurut Pak Anies sendiri baiknya? Saya tidak mau terlibat di dalam teknisnya, saya tidak mengikuti juga teknisnya ya. Tetapi prinsipnya adalah apabila negara memberikan beasiswa, maka beasiswa itu harus diberikan sampai tuntas. Jangan di tengah jalan diputus. Kalau di tengah jalan diputus, itu namanya memberikan penderitaan. Kalau memang programnya itu akan dihentikan, kan pemerintah berhak mengubah program, bukan? Maka lakukan itu dengan cara tidak merekrut penerima baru, tapi yang sudah ada dituntaskan sekolah kuliahnya. Itu prinsip sederhana sekali. Dan saya waktu itu garis bawahi ketika membuat program beasiswa, kalau beasiswa itu diberikan 100% kebutuhan. Jangan beasiswa itu nilainya kecil sehingga si anak tetap aja harus cari biaya tambahan. Akhirnya malah tidak bisa konsentrasi. Beri beasiswa yang sesuai dengan biaya yang dibutuhkan. Biaya hidupnya, biaya kuliahnya. Anda lihat kan, GJM itu nilainya cukup besar. Kenapa? Ya supaya anak konsentrasi untuk kuliah. Tapi saya pesan pada semuanya, para penerima beasiswa ini Anda harus bayar balik. Cara bayar baliknya gimana? Pada rakyat Jakarta, belajar yang rajin, kerja keras, berprestasi, itu cara bayar baliknya. Lalu sesudah nanti lulus, jadilah orang yang berguna bagi rakyat. Itu cara bayar balik beasiswa. Dan berjanjilah bahwa satu saat nanti Anda akan bisa memberi beasiswa minimal satu orang. Saya dapat beasiswa dulu ketika belajar, ketika kuliah. Nah, ketika saya dapat kewenangan, tugas saya membayar balik tuh dengan memberikan beasiswa pada yang lain. Nah, ini komitmen untuk penerima beasiswa satu saat nanti menjadi pemberi beasiswa dengan uangnya atau dengan kebijakannya, supaya apa yang diberikan negara hari ini nantinya dirasakan juga oleh generasi berikutnya lewat orang-orang yang menjadi penerima beasiswa. Oke, Pak Ani,